This is one perfect chicken. Lihat, pernah masih berasap ini, tapi udah hajar semua tuh. Enak banget tuh soalnya. Dan ini bumbunya meresap dengan sempurna. Ayamnya juga lembutnya banget. Hello Barbarians, balik lagi di perjalanan kuliner kita yang seru banget dan pastinya penuh dengan petualangan. Alright Barbarian, what's up? Welcome back to Kuali Barbar. Let's go baby. Yes. Hari ini kita punya masakan yang simple banget dan pastinya bisa menambah koleksi masakan keluarga kalian. Wish, jadi kita akan buat, ini adalah asam pedas kukus ayam. Asam pedas. Kebalik sih. Ayam asam pedas, ayam kukus gitu. Enakan gitu lah ya. Wish. Tapi ini luar biasa ya. Sebenarnya ini satu jenis makanan yang gue makan kalau misalnya gue lagi nggak nafsu makan. Oh gitu. Iya, jadi buat teman-teman semua, pastinya ini bisa banget kalian recook ya. Jadi bahannya itu ada paha ayam dan kita akan kasih bumbu di atasnya. Kita steam bareng. Jadi ini sehat. Terus juga cita rasanya itu seger-seger pedes gimana gitu, lo bisa bayangin deh ya. Buat makan siang udah pasti jadinya menu yang bikin kalian nambah semangat, nambah segar. Yuk kita langsung buat yuk. Oke, di kesempatan kali ini gue Opa Jeju dan juga Chef Sebi mau bikin menu asam pedas ayam kukus. Pertama-tama jelas kita harus siapkan ayamnya sebagai bahan utama ya. Di sini gue udah siapin 20 paha ayam utuh. Dan bakalan kita marinasi pakai perasan jeruk nipis. Marinasi beberapa saat sampai dirasa jeruk nipisnya udah meresap ke dalam dagingnya ya Barbarians. Nah ini kan gue sisihin dulu ya, kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah sementara itu kita akan membuat ini bumbu yang ditumis dulu. Nah bumbu tumis ya, bahan dasarnya itu adalah bawang. Jadi bawangnya ini kita pakai bawang merah dan bawang putih. Kita cincang halus semuanya. Let's go. Dan juga sama cabai. Wah gitu. Mantap. Daun jeruk, cabai, bawang merah, bawang putih. Nah udah gak pengen salah sih ya. Nah sini bawang putihnya bakal gue geprek lalu gue halusin ya. Lalu kita juga akan mengiris daun jeruk. Nah, daun jeruk ini sekitar 5 lembar, kita iris-iris nih. Oke, nah ini cabai juga, cabai cincang gue juga kasih ke tumisan base-nya. Mantap. Ya. Alright, Barbarian, kita panasin wok ya. Wah. Nah, cukup banyak nih minyaknya, sup. Oh, cukup. Segitu loh. Sip. Hauca. Alright. Nah, di sini kita akan masukkan langsung sekaligus semuanya ya. Bih. Jahe, bawang putih, bawang merah, cincang dan juga cabai rawit beserta sama daun jeruk yang udah diiris. Mantap, Chef. Mainkan, Chef. Tuh masukin dulu semuanya. Selanjutnya, kita akan tumis bawang merah dan bawang putih hingga aromanya keluar dan juga nanti saya akan tambahkan jahe yang cukup banyak. Mantap, Chef. Wangi dari jahe, terus ditumis sama bawang merah. Waduh, itu juara banget. Barbarians, let's go to the next level and the next step. Come on. Nah, kita juga tambahin sama garam dan juga merica, serta kaldu. Dan kita akan menumis selama kurang lebih 7 menit. Biasanya setelah 7 menit, bumbunya matang dan aromanya menggugah selera. Mantap. Hauca. Hai. Alright, Barbarian. Sekarang kita bisa angkat, bisa lihat di sini warnanya juga udah agak coklat ya. Sedap, Chef. Nice. Wanginya juga udah mateng. Mantap. Potongan paha ayamnya udah kita marinasi cukup lama juga. Ditambah bahan tumis yang udah matang dengan wangi yang sempurna. Nah, setelah itu kita akan langsung siramkan di atas ayam. Gue akan tambahkan belimbing wulu dan juga cabai rawit sesuai selera gue pastinya. Buat yang suka pedes, boleh kasih cabai rawitnya yang banyak biar nampol. Dan makan makin semangat. Alright, tada. Nah, kita masukin nih dalam bungkusannya. Mantap.
tertutup. Mantap, Chef. Dan kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit. Alright, Barbarian. Yay. Udah 15 menit, sekarang kita langsung buka aja kukusannya. Let's go, baby. What's up? Oh. Dari wangi dan juga ayam yang warnanya shining, shimmering habis dikukus, ini nggak perlu berkata-kata lagi, Chef. Pasti hauce banget. Oke. Okay. Wush. Yo, Barbarian. Yes. Ini saatnya kita cicipin. Ini rasanya luar biasa. Tidak nih. Juara emang perpaduan bumbu asam pedas ayam kukusnya. Wanginya, hauce senciping ya. Let's go, Chef. Langsung lah, gue hajar deh. Mantap. Gue melihat lu dulu makan yang ngiler gue. Matang merata matang ya. Sempurna, Chef. Sempurna, lembut juga ayamnya. Ya di sini, mantap. Terus gue topping sama cabai hijau, gue suka banget nih. Cabai hijau kukus. Ini enak ya. Jadi gurihnya dapat dari tadi tumisan kita. Asamnya juga ini mantap ya dari bengkulu dan juga ada pedes kletes langsung pas kegigit cabai hijau nih cabai rawitnya. Wah, nice banget. Tomatnya juga ini enak banget bikin apa ya rasanya itu jadi umami dan ada sedikit manis-manisnya gitu. Dan ini ayamnya lembut banget dan gue yakin ini anak-anak juga pasti suka deh. Suka ya. Dan yang paling penting adalah ayamnya matang sempurna. Iya. Karena ayam tuh harus matangnya pas dan ini matangnya pas banget. Dan rasa asam pada sajian ini itu bikin kita nafsu makan. Bener-bener enteng gitu makannya. Enteng. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi, ayamnya masih berasap kayak gini, kita hajar. Lembut banget.